Kompetisi akan melahirkan generasi muda yang kreatif. Oleh karena itu, pihak sekolah diimbau untuk memperbanyak ajang kreasi karena hal tersebut akan mengasah kreativitas dan menanamkan semangat berkompetisi kepada para siswa. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TPPKK Aceh Diah RTI Dawati saat membuka secara resmi Madrasah for Religion, Science, Sport and Art and Language atau disingkat MARSAL, yang digagas oleh MTSN 1 Model Kota Banda Aceh Senin 24 Februari 2020. Untuk diketahui bersama, MARSAL adalah agenda tahunan yang diselenggarakan oleh MTSN Model. Kegiatan ini diikuti oleh para pelajar SMP atau MTS dan SD atau MI se-Aceh. Tahun 2020 merupakan gelaran MARSAL ke-6. Dalam kegiatan ini, para peserta tidak hanya bersaing dalam bidang sains, tapi juga adu tangguh dalam pengetahuan agama, seni, dan bahasa. MARSAL juga dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan bakat dan berkarya, serta mengembangkan kemampuan para peserta. Dia menegaskan bahwa pemerintah Aceh sangat mendukung kegiatan ini dan mengimbau pada masa mendatang kegiatan ini diselenggarakan lebih besar supaya daya rangsangnya bagi kreativitas generasi muda Aceh lebih meningkat agar cita-cita melahirkan SDM berkualitas yang akan membawa perubahan besar bagi masa depan Aceh dapat terwujud.